Lionel Messi dapat tawaran dari Al-Ittihad. Lionel Messi mendapatkan tawaran kontrak baru dari Al-Ittihad. Klub asal Liga Arab itu berani membayar jasa kapten Argentina itu dengan bayaran 9 juta euro per tahun. Dilansir dari Sports, kedua pemain berusia 35 tahun itu akan segera berakhir kontraknya akhir musim ini. Sebelum memberikan keterangan apakah kontrak Lionel Messi akan diperpanjang atau tidak. Sebelumnya Lionel Messi juga dikaitkan dengan sejumlah nama klub lainnya. Di antaranya Barcelona, Inter Miami, dan Al Hilal yang siap memburu tanda tangan sang mega bintang asal Argentina itu. Bukan tanpa alasan banyak klub yang siap menawari Messi dengan tawaran gaji selangit. Lewat penampilan ciamiknya, La Pulga sukses menyumbangkan 17 gol dan 16 asis untuk musim ini di PSG. Ditambah, ia juga berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 yang telah digelar di Qatar kemarin. Terbaru Lionel Messi memenangkan penghargaan pemain terbaik FIFA 2022. Berkat segudang prestasi dan dibuktikan dengan bakatnya di lapangan, Al-Ittihad pun tertarik ingin memboyong pemenang Ballon d'Or 7 kali itu. Klub asal Liga Arab itu juga rela memberikan harga fantastis kepada La Pulga. La Pulga sempat mengungkapkan keinginannya untuk tetap bertahan di Eropa. Pasalnya ingin bermain di level tertinggi untuk musim depan. Lewat pernyataan tersebut, Messi secara tidak langsung telah memberikan keputusan untuk tidak menerima tawaran dari klub luar Eropa. Ia masih ingin menjadi yang terbaik dan memberikan trofi untuk klub yang dibelanya. Pemain berusia 35 tahun itu telah tampil 28 kali di semua kompetisi untuk PSG musim ini, mencatatkan 17 gol dan 16 assist. Mohamed Salah dilaporkan tak jadi gantikan Neymar di PSG. Bintang Liverpool, Mohamed Salah dirumorkan bakal pindah ke PSG. Namun, kini Liverpool bisa bernapas lega karena Paris Saint-Germain dikabarkan tak tertarik jadikan Mohamed Salah untuk setim dengan Lionel Messi. Memang, meski sudah punya trio maupun Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe, namun PSG terus mencari striker baru. Hal ini menyusul hubungan Neymar dan Mbappe yang dikabarkan tak harmonis jadi salah satu alasannya. Seperti yang diketahui, Neymar lah yang disebut-sebut yang akan hengkang dari PSG. Sederet nama pun mulai masuk radar transfer mereka, salah satunya adalah winger andalan Liverpool, Mohamed Salah. Dilansir bolasport.com dari sportskeda.com, PSG dikabarkan sangat dekat untuk mendapatkan tanda tangan Salah. Bahkan Mohamed Salah kedapatan sempat makan bersama dengan presiden PSG baru-baru ini. Pertemuan tersebut pun dinilai menjadi langkah pertama bagi Les Parisiens untuk merekrut winger asal Mesir tersebut. Rumor semakin kencang seiring kabar yang menyebutkan bahwa masa depan Salah di Liverpool masih belum jelas. Walaupun kontraknya masih berlaku hingga 2025, Mohamed Salah dikabarkan sangat dekat dengan pintu keluar Anfield. Terlebih lagi, Liverpool mulai diminta untuk tidak bergantung kepada sang bomber secara terus-menerus. The Reds diminta untuk melakukan regenerasi di lini depan mereka sesegera mungkin. Akan tetapi kabar soal kepergian Mohamed Salah dari Liverpool dibantah oleh jurnalis asal Inggris. Ia menyampaikan bahwa Salah akan tetap bertahan di Liverpool hingga kontraknya habis. Meskipun banyak pihak yang menyarankan agar mantan pilar AS Roma itu dilepas, Liverpool tetap ingin pemain andalannya bertahan. Jika dibuang PSG, Chelsea dan Manchester City siap menampung Neymar. Masa depan Neymar di PSG tampaknya makin suram, kini Chelsea dan Manchester City siap menanti. Chelsea dan Manchester City disebut menjadi klub terdepan yang siap untuk menampung Neymar jika hengkang. Diketahui hubungan Neymar dengan PSG juga fansnya disebut merenggang. Neymar juga banyak dianggap jika tak dibutuhkan lagi oleh PSG. Anggapan Neymar tak lagi dibutuhkan klub bahkan disampaikan oleh jurnalis Prancis Daniel Riolo. PSG baru saja memetik kemenangan telak atas musuh abadinya Olympique Marseille pada pekan ke-25 Liga Prancis. Pada laga itu, Neymar tidak ikut bermain lantaran mengalami cedera engkel usai Les Parisiens menang 4-3 atas Lille.
Neymar resmi menjadi pemain PSG lewat kesepakatan transfer pemain pada musim panas tahun 2017. Dia pindah dari Barcelona dengan nilai transfer sebesar 222 juta euro. Nilai tersebut memecahkan rekor transfer termahal dunia. Selama membela PSG, Neymar telah memberikan kontribusi. Dia telah mencetak 117 gol dan memberikan 76 assist dalam 172 penampilan untuk PSG. Kontribusi tersebut membuat PSG memperpanjang kontraknya hingga 2027. Meskipun demikian, Neymar diyakini akan meninggalkan PSG di bursa transfer musim panas ini. Ada beberapa alasan mengapa pemain 31 tahun tersebut meninggalkan Paris, termasuk cedera yang semakin menjadi-jadi. Dia telah kaitkan dengan sejumlah klub baru, namun Chelsea dan Man City yang terkemukan. Chelsea dinilai akan mampu mendatangkan Neymar. Pasalnya pemilik baru The Blues, Todd Bowley, memiliki kantong yang dalam. Sedangkan untuk Man City, Neymar diyakini tertarik untuk bergabung di dalamnya. Bahkan laporan baru-baru menyebutkan bahkan Neymar ditawarkan ke Man City dengan setengah harga. Lionel Messi balas sindir Benzema di media sosial. Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA. Dia berada di atas Kylian Mbappe dan Karim Benzema. Usai menerima penghargaan tersebut, ada isu panas yang berhembus di media sosial. Semua ini diawali oleh unggahan Benzema di media sosial. Dia yang tak datang ke acara penghargaan FIFA justru mengunggah beberapa hal yang menimbulkan persepsi negatif. Awalnya dia mengunggah video di mana seorang pria berkata, "Pembohong." Tak berselang lama, pemain asal klub Real Madrid itu mengunggah daftar capaian sepanjang 2022. Para pengikut Benzema di media sosial menganggap itu adalah kekesalan karena tidak dapat penghargaan FIFA. Apalagi ada kabar dia dan pemain Madrid lainnya melakukan boikot dengan tak datang ke acara. Berikutnya giliran Messi yang dianggap membalas unggahan Benzema. Karena setelah itu pemain berjuluk La Pulga juga mengunggah foto dia memegang trofi Piala Dunia 2022. Aktivitas Messi dan Benzema jadi bahasan hangat di media sosial. Keduanya yang selama ini dikenal kalem, justru menunjukkan sikap agresif dengan saling sindir. Perihal penghargaan FIFA ini memang menimbulkan sederet kontroversi. Salah satunya yang terkena dampak adalah David Alaba. Sebagai kapten timnas Austria, dia memberikan suara untuk Messi. Banyak penggemar Madrid yang kemudian melontarkan kritik untuknya. Tak ingin jadi bola panas, Alaba kemudian memberi penegasan terkait dengan pilihan kepada Messi. Timnas Austria yang memilih penghargaan ini sebagai tim, bukan saya sendiri. Setiap orang di tim dapat memilih, begitulah keputusannya, tutur Alaba. Semua orang tahu, terutama Karim. Betapa saya mengagumi dia dan penampilannya. Dan saya sering mengatakan bahwa bagi saya dia adalah striker terbaik di dunia dan itu masih berlaku.